suasana Terminal Ngawi di H+9 masih dipadati pemudik. Ini sebanyak, ini kebanyakan ya, ini kebanyakan penumpangnya STC karena di H+9 armada STC masih mengalami keterlambatan, padahal untuk PO yang lainnya sudah lancar, sudah tepat waktu. Ini tadi kebanyakan dari 6:30 udah standby, ini udah 1:30, jadi ada udah 6 jam delay ya. Untuk agen sendiri kita tanya masih belum bisa memberi kepastian, belum bisa memberi kepastian bis itu berada di mana, di pool atau masih dalam perjalanan dari Jakarta ke pool Magetan. Ini sekian banyak, ini hanya satu PO bis malam. Nah, badannya sudah pada mulai lesu. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi keberadaan PO ya, apa armadanya. Sementara untuk yang reguler bis Surabaya Jogja, Surabaya Bandung, Surabaya Semarang tetap udah lancar semua. Bahkan PO-PO yang Jakarta ya, itu Harapan Jaya itu, dia udah menuju di angkatan siang. 21 Rosali, dia udah emang jam siang, jam keberangkatan siang udah normal. 21 keluarga Mama Deden. Rosali ya. Keluarga Mama Deden monggo Harapan 21. Untuk STC, untuk yang jadwalnya tadi malam aja baru keangkut tadi pagi sekitar jam 8. Jadi kalau untuk penumpang jam 7, kira-kira akan berangkat nanti malam,